Isu Palestin ini secara umumnya bukan sahaja isu umat Islam, ia adalah isu kemanusiaan. Bagi umat Islam sudah tentulah ia sangat dekat kerana kedudukan Masjidul Aqsa itu sendiri merupakan kiblat yang pertama kepada umat Islam dan masjid yang ketiga yang paling suci kepada umat Islam. Adapun dari sudut kemanusiaan, ia adalah satu isu sejagat, bukan sahaja kepada umat Islam, bahkan kepada seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang bangsa Melayu, Cina, India, agama Kristian, Buddha, Hindu seumpamanya. Ia adalah isu kemanusiaan apabila rakyat Palestin dinafikan hak mereka, dirampas tanah air mereka, dikepung sebagaimana yang berlaku di Gaza, dan konflik yang berlaku pada kali ini, iaitu yang bermula pada 7 hari bulan Oktober yang lepas, adalah satu konflik yang luar biasa daripada kebiasaan yang pernah berlaku sebelum daripada ini. Jadi konflik tersebut rentetan daripada jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Masjidul Aqsa, terhadap rakyat Palestin secara umumnya, bukan sahaja yang berada di Gaza, termasuklah juga yang berada di Baitul Maqdis, di tebing barat, di Jenin dan lain-lain lagi. Jadi insyaAllah himpunan ini kita akan adakan pada hari Jumaat ini, tempatnya di Masjid Negara, hari Jumaat 13 Oktober, masa selepas solat Jumaat insyaAllah. Jadi itulah yang saya boleh sebut. Saya serah balik kepada saudara Nazir lah untuk meneruskan PC seterusnya. Baik, saya serahkan pentas ini kepada Ustaz Afnan untuk melanjutkan mungkin kenyataan daripada dua pemuda PAS dan teknikal himpunan pada yang akan kita langsungkan, yang telah diumumkan tadi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari yang berhormat Dr. Ustaz Khalil dan rakan-rakan yang turut bersama pada tengah hari ini. Seperti yang diumumkan tadi, pihak Dewan Pemuda PAS Malaysia telah diarahkan ataupun ditugaskan untuk menjadi urustia kepada himpunan yang akan kita lakukan pada hari Jumaat ini. Himpunan ini himpunan secara aman. Kita telah mengerahkan ahli-ahli, penyokong-penyokong dan semua rakyat Malaysia yang mencintai Palestin, menyatakan solidariti, sokongan dan menyatakan bantahan kepada rejim Israel. InsyaAllah seramai 150 orang anggota Jabatan Amal akan ditugaskan untuk mengawal himpunan, membantu pihak berkuasa. Semalam di Parlimen, kebetulan saya berbincang dengan Yang Berhormat Adam Adli, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dia pun menyatakan kebersamaan dan dia kata kalau boleh nak bersama dalam himpunan ini. Saya kata tak ada masalah, kita menerima sesiapa saja yang nak bersama dengan himpunan. Dan kalau pihak kita tidak ada masalah untuk menjadi berhimpun bersama-sama, kerana isu ini bukan isu parti politik, umat Islam yang perlu kesatuan, pemikiran, paduan kita tunjukkan kepada Israel, kerana kita semua adalah Palestin. Palestin bukan hanya ada di Palestin, tapi semua umat Islam adalah umat Palestin yang perlu mempertahankan Palestin. Jadi kami tidak ada masalah untuk menerima sesiapa sahaja dan insyaAllah kita akan gerakkan himpunan ini secara aman, dan sejurus selepas daripada selesai himpunan itu, semua ahli-ahli parlimen, ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional juga akan turun sama-sama dalam himpunan ini di umum dalam sidang mila di parlimen tadi. Dan untuk peringkat PAS akan diketahui oleh Yang Berhormat Timbalan Datuk Seri Timbalan Presiden PAS sendiri bersama dengan pimpinan PAS yang lain, bersama dengan ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional yang lain. Selesai himpunan, kami akan terus bergerak ke parlimen untuk mengikuti pembentangan bajet pada jam 4 petang hari yang sama.
Jadi itu perjalanan mudah sajalah himpunan itu, ucapan-ucapan daripada pimpinan-pimpinan. Kalau pimpinan kerajaan hadir, kita berucap bersama-sama dan kita juga menyatakan pandangan daripada pihak Mangkang, daripada pihak PAS, daripada Kita Nasional, dan selepas itu kita akan bersurat secara aman. Saya yakin himpunan ini akan mendapat dukungan semua pihak. Pihak polis pun akan mempermudahkan mengawal himpunan ini, dan dia akan menghantar satu mesej yang besar kepada pihak Israel. Terima kasih. Jazakallah. Okay, saya buka sikit pada soalan sebelum saya akan menyerahkan ruang kepada wakil daripada PIKOM dan Soal Foundation. Buka pada soalan, mungkin soalan teknikal dengan himpunan penerimaan. Hari Jumaat itu juga dalam masa yang sama kita arahkan setiap masjid di setiap negeri untuk buat himpunan. Jadi di seluruh negara kita telah keluar masjid negara lah. Jadi kehadiran tu mungkinlah tidak daripada seluruh negara sebab masing-masing berhimpun di negeri masing-masing. Jadi di Lembah Kelang akan berhimpun di masjid negara, insyaAllah. Berapa yang dijangka ke hadir? 1,000 ke 5,000 orang, kita target 5,000 lah. InsyaAllah to invite Dr. Patradi from PIKOM to give some statement or announcement on behalf of PIKOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brother and sister, dear Malaysian brother and sister, a true Palestinian friend, a real support for our cause. First of all, I would like to convey our people salam to our Malaysian people here, Malaysian NGO, Malaysian political party, to our dear brother in PAS and PN. Actually, dear brother, we are in a hysterical moment. We are a hysterical day and hysterical moment. Our people, our dear brother in Palestine, still under attack and under aggression. Assalamu alaikum. Musulkam, dear brother. Our people in Palestine, in Gaza, still under attack and under the Zionist aggression. So I think we have to show our solidarity here in Malaysia, in media, in solidarity in the public roads, in to show and launch the donation campaign for our brother there, for our mujahideen there, actually to continue their duty to keep Al-Masjid Al-Aqsa. Dear brother and sister, actually within the Jewish government, Netanyahu government, continuous the policy there. We have no choices, only defend ourselves by any means, any tools we can, we have. So that's why our people in Palestine, in Gaza, still standing there, still satisfied there to keep our people. So I think our duty here, our duty of Ummah, of Ummah al-Islam, our duty of our brother in Malaysia here to show and the solidarity, to show the support, the real support, as I mentioned now, by any means, by any tools, in media, in with the government, with the NGO, with everyone, every single one, in social media accounts, personal accounts, NGO accounts, anything, to be part in this hysterical moment, to be a part, to take a part, to show the solidarity, to do our duty by what can we do, inshallah, Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I give some space to my Aqsa Foundation, I would like to invite Nadi, Ustaz, my PIM, untuk Dr. Sani untuk berada di belakang sekali. Cikgu saya sekali, semua NGO yang ada pada tengah hari ini sebelum saya bagi ruang. Silakan. Tuan Haji Adram boleh sekali. Our brother, Iskan. Kita juga dihadiri oleh beberapa NGO yang insyaAllah akan bersama dalam himpunan pada Jumaat ini. Selamat.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. My name is Dr. Sharif Abu Shammala and I am the CEO of Yayasan Al-Quds Militia. Actually, I want to share two points with my brothers and sisters here in Militia. The first point, this battle which is going now in Palestine and especially in Gaza and inside the surrounding settlements of Gaza. This is the occupied land by the Israeli. The resistance and Hamas and all fighters and all mujahideen of Palestine started this battle for Al-Aqsa. And this is indicating how much the Al-Aqsa position in the hearts of our brothers. And they understand very well, they have the duty to protect Al-Aqsa and to defend Al-Aqsa. And everyone knows, in the beginning, last 3 weeks, Israelis and Zionist extremists start a big invasion, a big stream, a big storm in, and attacking Al-Masjid Al-Aqsa. They celebrated their festivals inside Al-Masjid Al-Aqsa. They wore the religious coats inside Al-Masjid Al-Aqsa and they performed prayers, Jewish prayers inside Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. So your brothers, the Mujahideen, started this response in this Zionist aggression inside Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. So the first point, the battle is for Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, not to leave the siege posed on Gaza since 17 years. No, the first goal is just for Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. The second point, that this is the battle is not the battle of the Palestinian people only. It should be the battle of the Ummah. Your brothers and sisters who are suffering under the attack in Gaza and Palestine, every time shout, where is our Ummah? And we believe this flood, Al-Aqsa flood, will start big and will be bigger. This is the first time as a group, a Palestinian group, can go inside our occupied land to try to liberate this land, to try to defend our Al-Masjid Al-Aqsa by punishing the occupation, by punishing the enemies, that those who put the aggression and put and attacking the Palestinian people since 75 years. So I call all of our Ummah to understand this is not the battle of Palestinian. It is not the battle of Gazan people. It is our battle as Ummah. And we think the Israeli crimes will continue and will be more brutal because they love blood. Yesterday, hundreds of homes destroyed over the heads of the Palestinian people without any warning. So the shuhada, the number of shuhada is increasing. At the same time, the number of killed Zionists is increasing also. So we believe our Ummah will not leave their brothers and sisters in Palestine and in Gaza without help, without real contribution to the war. I'm not speaking about solidarity only or donation only. No, the expectation bigger than these two things. Jazakumullah khair. Okay, baik. Saya bagi ruang sedikit
kepada wakil PAS Relief dan juga Aid for Palestine untuk menyatakan sedikit pendirian dan ajakan kepada himpunan. Pernah saya mungkin akan minta wakil daripada My Aqsa Defender ataupun daripada Malcolm sendiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Dr. Ustaz Khalil, PAS Pusat, semua sekalian. Sebenarnya dengan kenyataan media yang telah dikeluarkan tadi berkaitan dengan himpunan aman pada hari Jumaat akan datang, hari Jumaat ni, selain daripada himpunan aman yang diurus oleh Dewan Pemuda, kita juga ada solat hajat dan munajat di bawah Dewan Ulama. Dan untuk sumbangan dana kepada Palestin atas kebersamaan kita dengan apa yang berlaku di sana, PAS juga telah menggerakkan dan telah membentuk satu jawatan kuasa yang disebut sebagai Aid for Palestine 2.0 2021. Kita dah bentuk Secretariat Aid for Palestine 1.0 dengan kita berjaya mengumpul dana lah lebih kurang RM23 juta. Jadi sasaran kali ini pun insyaAllah untuk kebersamaan kita dan untuk membantu saudara kita terutama sekali di Gaza dan juga di Al-Quds, di Masjid Al-Aqsa, atas insiden yang berlaku, serangan yang berlaku. Jadi semalam kita telah bermusyarat dan telah kita bentuk satu jawatan kuasa pemandu Secretariat Aid for Palestine 2.0. dan insyaAllah Secretariat ini ataupun jawatan kuasa pemandu ini dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Dr. Ustaz Khalil selaku pengerusi Lajnah Antarabangsa PAS Pusat, mewakili PAS Pusat, dan juga saya sebagai pengarah PAS Relief diamanahkan sebagai pengarah bagi Aid for Palestine 2.0 ni. Jadi insyaAllah kita dah gerak dan kita dah sasarkan apa dia kutipan, kempen-kempen terus berjalan, dan sumbangan awal yang telah kita beri kepada Palestine RM100,000 telah kita sumbang untuk kita sebut sumbangan kecemasan lah dengan insiden yang berlaku pada hari Sabtu lepas. Jadi itu untuk makluman semua lah. Maknanya kita fokus juga untuk dana dengan adanya Aid for Palestine yang dianggotai oleh ataupun turut bersama dengan NGO-NGO. Kalau Aid for Palestine 1.0 lebih kurang 150 NGO bersama-sama dengan kita, dan sasaran kali ini pun mungkin akan lebih ataupun kalau kita boleh dapatkan 150 NGO yang bersama-sama dalam menggerakkan Aid for Palestine 2.0. Okay. So for the last, mungkin saya boleh minta wakil daripada Nadir boleh untuk umumkan mungkin penyertaan dalam himpunan insyaAllah pada Jumaat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadir Al-Nuri bin Kamaruzaman, CEO Cinta Gaza Malaysia, juga mewakili My Aqsa Defenders dan juga merupakan duta untuk Aid for Palestine. Saya rasa banyak sudah kita dengar tentang apa yang sedang berlaku di sana. Kita sudah banyak tahu perkembangan jumlah syuhada yang melebihi 600 orang ketika ini, daripada masa yang sama pemakluman tentang jumlah mereka yang mati di tangan mujahidin kita pun sudah melebihi 1,000 orang di pihak Zionis Israel, dan kita menjangkakan perkembangan ini akan menjadi semakin lama semakin teruk. Jadi panggilan kita pada hari ini adalah panggilan untuk kita sama-sama bekerja di semua sektor, kita bekerjasama di semua peringkat. Tadi kami baru berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia, menyatakan juga kesediaan untuk bekerjasama, dan alhamdulillah hari ini kita datang ke press conference Perikatan Nasional juga untuk menyatakan komitmen kita bekerjasama dengan semua pihak, kerana isu Palestin adalah isu yang sepatutnya menyatukan. Isu Palestin adalah isu yang kita bersetuju untuk melaksanakannya bersama-sama, dan isu Palestin sebenarnya adalah satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia menjadi penaung kepada negara-negara Islam yang lain, membawa isu ini bersama, malah menjuarai isu ini bersama-sama. Dan pada kesempatan ini saya perlu juga untuk mengambil peluang mengucapkan terima kasih kepada Aid for Palestine atas sumbangan kalian yang telah sampai dengan jayanya ke bumi Gaza melalui penyaluran NGO-NGO kita di sana, termasuklah NGO Cinta Gaza Malaysia. Tahun 2021 kita mencatatkan sejarah bila mana kita membangunkan bangunan Andalus, bangunan yang telah diceroboh dan dimusnahkan oleh Zionis Israel, bangunan pertama yang diperbaiki setelah peperangan 2021, mengatasi negara-negara seluruh dunia. Begitu juga kita telah membangunkan
Kementerian Buruh yang baru setelah dibom pada tahun 2021, kita juga berasa berbesar hati dan seronok bila mana melihat sumbangan ambulans daripada PES Relief hari ini bergerak menyelamatkan nyawa-nyawa mereka yang berada di bumi Palestin. Justru hari ini kita menggesa semua pihak untuk bekerjasama, dan di pihak Aid for Palestine memberikan sokongan seluruh NGO-NGO yang ada untuk menjayakan Aid for Palestine 2.0 yang lebih besar, insyaAllah dengan jumlah dana yang lebih besar, dengan impak yang lebih tinggi insyaAllah. Mudah-mudahan langkah kita di Malaysia ini adalah satu langkah lebih dekat untuk pembebasan kota Jerusalem ataupun kota Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, itu saja singkat kita pada petang ini. Kalau saya akan berada di himpunan, saya mengharapkan untuk semua media nanti untuk membuat liputan, memastikan himpunan yang akan kita jaya kepada Jumaat ini yang mungkin juga akan bersama dengan pihak kerajaan kalau saya tak silap, eh. Seperti dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Pemuda tadi, kita target kalau bayangannya 5,000 di peringkat Dewan Pemuda, kami berjangkakan lebih daripada itulah, mungkin 10,000, 15,000 menyatakan kesediaan untuk sama dalam perjuangan, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada yang hadir. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah.